Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, kita akan main Roblox Esan lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman dan... Bentar. Kenapa semuanya love kayak gini? Dan di sini ada hati. Gunanya untuk apa ini teman-teman? Waduh, kenapa jadi seperti ini? Saya bersimulator. Oh, ini memperingati hari kasih sayang atau hari Valentine. Yoi. Oke teman-teman, jadi episode kali ini kita akan ngelanjutin lagi untuk menjadi pendekar terkuat, terhebat, saber simulator teman-teman. Kita akan mengalahkan Pandu Gaming dan Baby Del. Mereka tuh nggak ada apa-apanya. Kalian bisa lihat sendiri, Melobi sudah mendapatkan pedang baru super terkuat, terhebat, dan termantep pokoknya teman-teman ya. Dan di sini kita melanjutkan episodenya Baby Del teman-teman. Baby Del sudah mendapatkan pet-pet yang di belakang ini ya. Wow, lucu-lucu dan imut-imut teman-teman. Jadi kalau kalian belum lihat videonya, silahkan cek di channelnya Baby Del ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, karena semua itu gratis. Kalian gak ada ruginya untuk like dan subscribe. Jadi like dan subscribe sekarang juga ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan mulai lagi menebas-nebasnya agar kita menjadi pendekar saber terkuat dan terhebat di dunia ya. Kita lihat dulu di sini uang kita sudah banyak teman-teman. Kita langsung jual dulu hasil tebasan kita. Kita tebas-tebas terus. Dan kita akan coba melawan bosnya ini teman-teman. Tapi darahnya masih banyak coy ya. Bodoh amat. Kita akan lawan saja teman-teman. Soalnya di sini kita membutuhkan mahkota teman-teman. Nah, mahkota ini gunanya kita bisa membeli aura baru ya. Aura itu yang kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu ada api-apinya di badannya Esan. Dan petir dan listrik itu semua yang kita harus dapatkan teman-teman. Kita akan membunuh dulu raja yang terbesar ini. Wow, besar banget badannya teman-teman. Tapi kita pasti bisa. Dan ngomong-ngomong, badannya juga berubah menjadi pink ya. Bukankah warna merah sebelumnya? Kalian komen saja di bawah kalau Melobi salah teman-teman ya. Ayo Esan berjuang, kuatkan tanganmu. Masih lemah kelihatannya kamu Esan. Kamu nggak bisa jadi pendekar pedang kalau gini ya. Ayo teman-teman, kita akan berjuang. Dan kalian bisa lihat sendiri uangnya Esan mencapai 1.782.000 ya. Wow, itu uang seperti apa teman-teman? Ekornya berubah menjadi ya. Ayo kita tebas-tebas lagi teman-teman. Iya, pasti bisa Esan, berjuang terus. Oke teman-teman, sedikit lagi kita akan membunuh bos ini teman-teman, yang bos yang sangat besar banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini kekuatan kita sudah maksimal ya. Tapi kita bersabar saja teman-teman. Kita akan bunuh bos ini dulu baru kita jual ya. Ayo Esan tebas terus, kita pasti bisa mengalahkan bos ini. Ayo Esan sedikit lagi. Oke, sedikit lagi teman-teman. Akhirnya berhasil teman-teman. Esan mengalahkan. Kok Esan di-kill? Siapa nge-kill Esan tadi teman-teman? Benar-benar sangat jahat dia ya. Dan sekarang kita akan jual dulu. Oke, kalian bisa lihat sendiri uangnya Esan benar-benar banyak teman-teman. Dan sekarang Esan akan coba membeli di shop ini aura baru ya. Aura apa ini teman-teman? Kita langsung beli semuanya saja. Oke, sudah terbuka sampai di ini teman-teman ya. Genesis, kita lihat. Wow, keren banget auranya Esan teman-teman. Ada hijau-hijaunya gitu ya, kayak Hulk teman-teman. Dan ngomong-ngomong, di sini apa love-love ini? Kita lihat saja. Oke, kita kumpulkan love-love ini teman-teman. Gunanya untuk apa ya? Oh, ini gunanya untuk membeli pet baru teman-teman. Dan pet baru itu harganya kalau nggak salah 300 deh. 350 lebih tepatnya teman-teman. Kita akan coba mengumpulkan ini dulu ya. Agar kita bisa membeli pet baru. Dan di sini uang kita sudah banyak teman-teman. Kita akan coba membeli pedang baru dulu. Kita lihat, kita beli semuanya teman-teman. Kita dapat pedang apa ini? Apakah bisa membeli pedang baru? Oke, pedangnya sekarang warna kuning teman-teman. Kita lihat, wow, keren banget teman-teman. Dan sekarang kita akan coba mengumpulkan love-love ini ya. Kita kumpulkan agar kita bisa membeli pet baru. Pet baru itu harganya 350 ya. Tapi kita lihat dulu teman-teman, bener nggak nanti lebih murah? Ternyata benar teman-teman, harganya 350. Oke Esan, saatnya kita mengumpulkan cinta-cinta yang bertebaran di tanah ya. Kita kumpulkan lagi ini. Oke, ini di sini juga ada. Di sini berhasil. Di sini juga kita kumpulkan.
Pokoknya kita kumpulkan semua teman-teman. Tapi kayaknya ini lama banget dah. Pokoknya kita kumpulkan saja yang banyak. Dan ngomong-ngomong ada Boss Valentine teman-teman. Apakah sudah muncul? Ternyata belum ya. Boss Valentine itu dia memberikan cinta teman-teman. Kau memberikan cinta. Maksudnya kalau kita berhasil membunuhnya, kita mendapatkan love-love yang seperti ini. Dimana nantinya kita bisa belikan pet yang baru teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia Boss Valentine-nya. Berwarna pink ya. Sangat lucu. Oke, kita akan coba mengalahkan dia teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kita bisa mengumpulkan love-love lagi ya, atau cinta-cinta. Kita sudah mendapatkan 24, lumayan loh. Ini sudah penuh lagi teman-teman. Kita jual dan kita akan coba membeli di sini DNA ya, biar nggak cepat penuh DNA kita teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan coba membunuh Boss Valentine yang sangat besar ini teman-teman, agar kita mendapatkan cinta darinya. Dapat cinta. Wah, bagaimana sih, kita pukul saya teman-teman. Iya. Semangat Esan. Kita harus membunuh bos ini agar kita mendapatkan yang banyak cinta ya. 84. Ayo berjuang semuanya, bantu Esan. Oke teman-teman, akhirnya bosnya sudah kalah ya. Dan di sini kita berhasil mengumpulkan 692 cinta ya. Banyak juga teman-teman hasil membunuh bos tadi. Oke, kita akan coba mengumpulkan cinta-cinta ini teman-teman ya, agar sampai 700. Oke, sudah 700 teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung beli-beli. Kita langsung borong teman-teman. Kita lihat dapat apa. Boom. Wow. Kuipit ya. Apa kuipitin teman-teman. Kita beli lagi. Semoga dapat yang bagus. Dapat pindak. Tapi bintang 1. Kayaknya nggak bagus teman-teman. Tapi kita lihat saja di sini. Tadi yang kita dapatkan kuipit ini ya. Kuipit namanya teman-teman. Sangat lucu. Kuipit dan ini pindak ya. Di sini 200 kekuatannya. Kalau Quipit ini 300, ini 500, 400 dan 300. Kita akan gunakan Quipit ini saja teman-teman. Kita akan ganti Heart Reaper ini ya. Oke, kita gunakan Quipit. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya teman-teman. Quipit. Wow, dia sangat keren teman-teman. Oh, dia ini seperti dewa cinta teman-teman, membawa panah dan membawa love-love gitu ya. Keren banget teman-teman, dan sangat imut. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen dan subscribe. Bye-bye.